Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali bersama Forkopimda meninjau Pasar Induk Lambaro untuk memastikan stok dan harga kebutuhan pokok menjelang Megang dan Ramadan 1439 Hijriah. Bupati Aceh Besar bersama Disperindakop berserta rombongan memasuki area Pasar Induk dan langsung berbaur dengan pembeli dan pedagang yang sudah berdesak-desakan. Bupati dan rombongan menuju pasar daging untuk memastikan harga daging tetap normal dan tidak terjadi lonjakan harga. Di Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya ini, daging sapi dijual dengan harga kisaran Rp140.000 per kilogram. Selain harga daging, Bupati juga meninjau harga cabai, tomat, sayur mayur, beras, dan minyak goreng. Selain meninjau harga, juga memastikan stok kebutuhan pokok tersedia cukup untuk Ramadan. Berdasarkan pantauan tim Forkopimda Aceh Besar, di Pasar Induk Lambaro harga sejumlah mata barang masih normal. Kendati pun diakui Bupati, ada sejumlah sembako yang mengalami kenaikan harga namun masih wajar. Ya, rata-rata insya Allah stabil. Stabil, kita tanya stoknya juga masih tersedia dan insya Allah dalam 2 hari lagi Megang menghadapi Ramadan, pasar kita ini insya Allah nggak ada masalah. Cuman ada memang gejolak beberapa mata barang termasuk ayam boiler dan tadi ada udang, apa itu namanya, udang windu. Nah ini biasalah, itu sudah setiap tahun seperti itu. Terus yang paling ini adalah yang paling kebutuhan ini yang sangat ini adalah masalah daging. Daging kita cek itu adalah 140, tapi tergantung lagi besok. Ini belum masuk Megang, tergantung besok dan lusa. Mudah-mudahan besok dan lusa tetap stabil dagingnya, tetap 140. Harga kebutuhan pokok di Pasar Lambaro rata-rata stabil, kecuali daging. Ayam broiler dan udang gala diprediksikan besok sedikit naik karena dipengaruhi permintaan dan distributor. Cabai dan tomat tidak mengalami kenaikan signifikan, karena hanya mengalami kenaikan Rp1.000 sampai dengan Rp1.500 per kilogram. Pasar Lambaro sebagai pusat kendali inflasi dan pusat distribusi terbesar untuk Bandar Aceh, Sabang, dan Aceh Jaya terus diawasi oleh pemerintah Aceh Besar agar tidak terjadi permainan harga dan menjaga inflasi daerah. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.